Oke. Baru 21 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan persis, Pak. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ketemu lagi bersama saya Joko Suryono pada kesempatan siang hari ini. Kita kembali ketemu di pelatihan online ya. Oke. Ini adalah sesi yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana secara mendesain dengan PowerPoint. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain dengan aplikasi di handphone. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mau tanya, apakah kemarin ada yang sudah berhasil mendesain dengan PowerPoint? Boleh dicek. Kalau berhasil, boleh di-share gambarnya, desainnya ya. Mbak Ica udah kayaknya. Ngikutin terus Mbak Ica. Ya. Kemarin kita ada belajar bagaimana cara menggunakan PowerPoint dan alhamdulillah kemarin sudah banyak yang belajar ya. Nah, ini kemarin kita sudah berhasil mendesain dua jenis gambarnya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang bisa ya. Nah, kemarin ada yang nanya bagaimana merubah ukuran size. Ya, ini kalau normalnya coba nih. Ya, kita coba di blank. Nah, ini kan kalau normalnya begini ya. Nah, bagaimana cara merubah ukuran? Kita lari ke design. Kemudian di sini ada slide size. Nah, kemudian pilih custom slide size. Nah, kita tinggal rubah di sini samakan. Kalau di atasnya 3387 867 samakan aja 33,867. Langsung di oke. Nah, ya, jadi ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Oke. Sudah bisa ya yang kemarin ya. Wah, ada yang nggak sempat ikut. Wah, mudah sekali itu. Kemarin kita belajar bagaimana cara menggunakan PowerPoint untuk mendesain. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti. Kemarin ada 80-an yang ngikutin. Nanti kita ulangin ya. Minggu-minggu depan kita ulangi lagi untuk mitra-mitra kita yang baru. Jadi bagi mitra-mitra lama yang sudah mendapatkan mitra baru, silahkan nanti mitra-mitra barunya diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang kita sering adakan. Nah, seperti pelatihan-pelatihan copywriting, public speaking, kemudian desain grafis, ini akan secara berkelangsungan ya, reguler akan kita terus lakukan. Baru 28 orang. Baik, kita sambil menunggu. Boleh deh saya ulangi lagi dikit ya.
Saya ulangi dikit, bagaimana cara menggunakan desain dengan PowerPoint. Nah, kalau sudah dapat ukuran seperti ini, jadi nanti, nah ini. Nah, kalau ini halaman kosong, ya, ini sebentar aja ya. Caranya gampang. Kemarin kita sudah bagikan di Google Drive materi-materi untuk yang bisa kita input ke dalam PowerPoint. Oke. Nah, caranya mengisi kosong halaman kosong ini adalah dengan cara insert picture this device. Nah, kemudian kita cari ya, kita mau apa ini yang mau kita pasang. Ya. Misalnya kita taruh foto seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini terpotong seperti ini, tinggal dipilih crop ya. Nah, dipilih crop, kemudian ini nanti disesuaikan. Ya. Nah, biar dia nggak terpotong. Seperti itu. Kemudian baru dikecilkan. Seperti itu. Oke. Ini kita meletakkan gambar di mana aja. Tergantung kita ingin meletakkan foto ini di mana ya. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan layout-layout lainnya? Tinggal insert lagi, picture, this device. Kemudian mungkin kita tambahkan Ka'bah. Tinggal di-insert. Kemudian ini kita kecilkan. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Atau kita supaya ada background, kita bisa tambahkan dulu dengan save. Insert, save. Kemudian kita bisa tambahkan. Save-nya ya. Ya, seperti ini. Ini kalau mau dikirim ke belakang, tinggal kita send to back. Nah, ini tinggal kita atur aja. Sebenarnya ini nggak apa-apa kalau lebih, karena nanti kalau di save, kelebihannya itu nggak muncul ya. Jadi sebenarnya dibiarkan saja, hasilnya nanti akan seperti ini gitu. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nyaman dengan tampilannya, bisa kita kecilkan. Oh, sorry. Atau bisa kita klik dua kali. Ini aja. Nah, ini ada garisnya. Ya. Seperti itu. Kemudian kita tambah lagi. Logonya 5 pasti, kita tambahkan, kita kecilkan. Ya. Nah, ini boleh di bawah, misalnya. Kemudian tambah lagi, ini sambil nunggu yang lain ya, mumpung yang lain belum pada masuk, sambil kita ulangi sedikit. Gitu. Ya. Geser. Dipasin. Aduh. Tangan
tangannya nggak biasa pakai apa namanya mouse. Iya, ketawain saya, mouse-nya nggak bisa pas. Oke. Nah ini kita kasih logo saya seperti ini, Bapak Ibu. Mudah sekali ya. Jadi kalau pakai PowerPoint itu sebenarnya lebih keren. Kita bisa mengatur semua tata letak tulisan, kemudian gambar, semua sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Nah, ya. Oh, kopernya ketutup. Naikin lagi, boleh. Seperti itu. Itu ya. Tinggal ditambah aja tulisan, tulisan-tulisannya. Umroh apa gitu ya, paket apa gitu, untuk keberangkatan apa gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga sering melaksanakan kegiatan seminar, juga boleh tuh membuat undangan melalui PowerPoint. Jadi nanti kita buat undangan, kita taruh foto kita di sini sebagai pemateri ya. Kemarin kita kasih tutorial bagaimana cara menghilangkan background. Ya. Ini coba kita hapus. Nah, yang belum tahu, kemarin yang belum mengikuti pelatihan yang melalui PowerPoint, ini boleh nanti Bapak Ibu buka remove.bg. Ya, remove.bg. Nah, nanti tinggal di-upload misalnya contohnya mana foto yang belum. Nah, misalnya seperti ini. Yang tadi ada background, nah background seperti ini langsung hilang otomatis. Kalau sudah tinggal kita download. Nanti kalau sudah di-download, maka nanti tinggal kita masukkan saja insert device. Nah, ini foto ini tadi kita taruh di mana? Ya, misalnya di-download. Nah, tinggal masuk seperti ini. Ya. Nah, ini tinggal kita atur ukurannya. Oh, ini kok ngadepnya ke sini, mau dibalik. Gimana caranya yang ngebaliknya ya? Di mirror aja. Atau dibalik begini juga. Yang tadinya ke kanan jadi ke kiri. Bisa ya. Disesuaikan. Oke. Seperti ini. Supaya dia dari belakang, kita bisa send to back. Oh, ini ketutup. Ininya send to back juga. Nah, seperti itu. Mudah sekali ya. Baik. Sudah ada 39. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Kita mulai saja pelatihan kita pada hari ini. Bersama saya, Joko Suryono, untuk pelatihan online desain grafis dengan menggunakan handphone. Baik, semua sudah siap. Handphonenya sudah disiapkan, Bapak-Ibu, yang aplikasi Canva-nya. Sudah download belum aplikasi Canva-nya? Coba di-chat. Coba di-chat dulu. Yang belum download aplikasi Canva, ini bisa dilihat di sini, tuh, di Google Play Store. Tinggal klik Canva, edit foto, design. Ya, nah nanti kalau sudah download, baru nanti kita bisa belajar. Nah, di situ bisa dilihat ya. Ada apa? C, Canva. Ya, seperti huruf C itu. Yang ini. Nah, nanti kalau diklik masuk ke sini. Udah belum? Coba dicek dong, saya mau tahu sudah pada download belum, supaya kita bisa belajarnya bisa lebih maksimal. Ya. Sudah ya.
Sudah semua? Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus belajar desain grafis? Ya, kenapa salah satu pelatihan yang kita adakan di Samira Travel adalah salah satunya desain grafis? Karena desain grafis ini sangat penting sekali untuk kita membuat sebuah desain atau banner yang nantinya bisa kita share sebagai bahan promosi. Ya, sebenarnya dari Samira Travel pun sudah menyiapkan desain-desain yang tinggal di share-share saja, betul ya? Nah, namun kebanyakan masih banyak yang merequest ke kita, Pak tolong dong, atau Kang Jana, atau Bang Usai, tolong dong masukin foto saya, gitu ya. Saya mau masukin, ada foto saya di situ. Nah, ini nanti Bapak-Ibu bisa mandiri, bisa memasukkan fotonya sendiri. Tanpa harus repot-repot meminta tim kita untuk memasukkan foto. Karena kegiatan kita lumayan sangat padat ya. Jadi kalau untuk melayani mitra-mitra seluruh Indonesia, untuk masukkan foto satu-satu, repot banget. Nah, makanya kita kasih pelatihan seperti ini supaya Bapak-Ibu bisa menginput fotonya sendiri, ya, menginput fotonya sendiri apabila nanti mau menambahkan foto. Terus kalau misalnya kita mau bikin acara seminar, home meeting kah, atau buat pelatihan-pelatihan, buat seminar inspirasi umroh, atau buat seminar bisnis, itu pun kita bisa bikin promosi sendiri dengan Canva. Baik, Bapak-Ibu. Kita mulai ya. Apabila sudah mendownload, nah sekarang tinggal kita klik Canva-nya. Ya. Oh iya, kemarin materi yang sudah di-share melalui Google Drive, apakah sudah di-download? Nah, coba Bang Usaid, mungkin sekali lagi di-share link-nya yang kemarin. Nggak ada suaranya. Suaranya ada nggak? Hah? Nggak ada ya? Ada tuh. Ada ya. Baik, yang belum ada suaranya mungkin di settingan Zoom-nya ya. Coba saya lihat siapa nih yang belum ada suaranya. Oh, banyak nih yang belum ada suaranya nih. Anita, Haja Suryasam, Bunda, Iwan Pribadi, Sunander Jambi, Tuti Jawa Timur, Usaid. Emang dimatikan ya? Oke, boleh diaktifkan. Bang Usaid mungkin bisa dibantu di chat di situ bagi yang belum aktif suaranya untuk mengaktifkan mikrofon yang ada di Zoom. Ya, supaya bisa. Oke, kita mulai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah masuk di Canva, ya kalau sudah masuk di Canva, nah ini kita tinggal sebenarnya banyak pilihan ya, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat, kita masuk ke sini, ada beberapa contoh desain yang bisa kita pakai. Ya. Nah, kita pertama-tama kita masuk di halaman utama di home. Ya, di home. Kemudian kita mau mendesain dengan ukuran apa? Nah, coba kita pakai desain ukuran Instagram. Jadi Instagram post. Ini ya, Instagram post. Kita klik. Nah, lalu di sini ada banyak pilihan template. Template ini gratis, jadi ada yang tulisan free, free, free. Semua ini gratis. Nah, kita tinggal berkreasi dari template yang sudah ada. Oke. Okay. Nah, misalnya kita mau pakai yang mana nih? Misalnya kita pakai yang ini. Sudah masuk? Ya, kita coba pakai yang ini ya. Nah, ini gambarnya pun bisa kita ganti. Bagaimana cara mengganti gambar ini? Nah, gambar yang saya goyang-goyang ini. Nah, caranya gampang sekali. Kita tinggal replace. Ada tulisan replace. Nah,
Lalu kita ganti dengan gambar dari kita. Kalau belum ada galeri foto yang sudah kita upload, maka kita harus mengupload dari awal. Kita klik, ya, kita klik tulisan upload an image or video. Itu yang di blok warna biru muda, itu diklik. Nah, nanti lari ke galeri, ke lari ke foto galeri kita. Klik foto library atau galeri. Nah, seperti ini. Nah, nanti masuk ke galeri kita ya. Ini galeri foto kita. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita masukkan ya. Misalnya kita mau masukkan Ka'bah. Seperti ini. Atau ini semua mau kita masukkan, masukkan aja semua. Ini masukkan, ini diklik aja semua nih yang mau kita masukkan semua diklik, dicontreng-contreng. Kalau sudah klik dan nah, maka dia akan mengisi di situ. Tunggu semua sampai terupload dengan sempurna. Oke. Sudah terupload semua dengan sempurna ya. Nah, ini semua lagi proses loading. Satu persatu semua. Ingat ya, ini aplikasi ini bisa juga kita jalankan dengan posisi offline atau tidak terkoneksi dengan internet. Baik. Nah, langkah berikutnya apa? Misalnya kita masukkan gambar Ka'bah. Nah, ini sudah masuk ya. Kita klik, kita pilih tadi. Lalu besar kecilnya ini bisa kita atur. Nah, kemudian tata letaknya kita tinggal geser-geser pakai jari kita ya. Pakai jari. Nah, jadi kalau misalnya mana nih? Ah, ini. Ini bisa kita geser-geser pakai jari-jari. Tuh. Kita mau taruh di mana? Sesuaikan seleranya. Oke. Nah, yang tidak terpakai bisa kita buang. Ini ada gambar kotak sampah. Ini tampil nggak ya, Mas? Oh, enggak ya. Ada kotak sampah, ini di del aja. Kemudian kita mau tambah foto lagi, boleh. Ya, tanda tambah tadi ya. Ada tanda tambah di bawah pojok kanan, itu diklik. Nah, kemudian pilih foto. Kemudian pilih upload. Nah, upload ini adalah posisi foto yang tadi sudah kita input. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau naruh di belakang apa layer ini gimana caranya? Nah, ini tinggal kita klik. Kemudian ada tanda panah bawah, pojok paling kanan. Dipilih. Nah, di situ ada position. Nah, positionnya kita bisa kirim ke to back. Tuh. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia terlalu ke belakang, boleh kita majukan lagi to forward. Nah, seperti ini. Ya, bisa kita sesuaikan saja. Kalau misalnya ada mau di belakang warna coklat itu, klik backward. Nah, seperti itu. Nah, ini gambar yang Mekah. Ini bisa kita kirim ke belakang backward. Tuh. Seperti itu ya. Bisa? Coba yuk langsung dipraktekkan. Nah. Kemudian kita bisa tambahkan plus lagi. Ya. Kemudian foto upload.
apa misalnya promo umroh taruh di atas seperti itu. Nah, sangat gampang sekali caranya. Tulisan, cara menggantinya bagaimana? Tinggal klik teks yang mau kita rubah, ya. Kemudian kita ganti, misalnya dengan tulisan fontnya nanti bisa kita rubah ya. Umroh promo spasi promo milad. Nah, ini teksnya bisa kita rubah, edit, sorry. Nah, ini ada berbagai macam tulisan, kita tinggal pilih saja. Kemudian ukurannya pun bisa kita rubah. Ya, tinggal di font size-nya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau tulisan yang bagus, dia berbayar. Nah, jadi kalau ada tanda apa namanya? Mahkota-mahkota itu berarti kita harus pakai dengan cara berbayar. Ya, umroh dulu, bayar belakangan. Nah, tinggal ukurannya seperti itu. Posisinya juga tinggal kita atur. Ini hapus. Gitu. Nah, terus kita mau tambah apa lagi? Upload. Nah, misalnya tempat untuk menulis handphone. Kita promosi kadang suka dan harus ya menampilkan nomor handphone kita. Nah, kemudian kita tambah lagi misalnya pembiayaannya masukkan di sini. Wah, simple sekali ya. Jadi Canva ini adalah sebuah aplikasi yang sangat simple dan sangat mudah untuk kita lakukan untuk membuat banner, membuat desain dengan cara sederhana, tapi hasilnya nggak kalah keren dari desainer yang menggunakan Photoshop. Nah, jadi Bapak-Ibu bisa mendesain dengan cara yang keren hanya dengan handphone. Salah pencet ke delete. Harus mulai dari awal lagi. Oh iya. Boleh, Bu, nggak apa-apa, Bu Nova. Jadi itu proses belajar. Sering diulang-ulang-ulang. Kalau misalnya merasa bahwa aplikasi ini sangat berguna, Bapak Ibu boleh dibeli aja. Kalau kita mau beli, itu per tahun itu 499.000 kalau di iPhone ya. Per bulannya 75.000. Gitu. Kalau di Android berapa? Kalau harus beli premium. 60.000 per bulan. Iya. Nah, tapi ya kita nggak usah yang belilah. Kita yang pakai yang gratisan aja. Ini juga sudah keren ya. Sudah bagus sekali. Nah, ada yang sudah berhasil kah? Kalau sudah ada yang berhasil, boleh di-share dong ke kita. Kita mau lihat hasilnya. Boleh di-chat. Yang sudah berhasil, hari ini saya juga sudah melihat di grup MBS sudah ada yang berhasil. Ibu siapa tadi? Susah? Yang berhasil mendesain di Ibu, Ibu Ati. Ibu Ati ya. Ibu Ati sudah berhasil mendesain tadi. Oh, pakai laptop bisa.
Laptop. Canva ada di ini kah? Di Bu Atik Johari. Oh, Atik Johari ya. Canva di laptop ada web. Oh. Ya, ternyata di laptop bisa juga Bu Tati. Kalau mau pakai laptop, tinggal buka websitenya Canva. Canva.com ya? Canva.com. Ya, Canva.com. Namun kan banyak juga yang tidak memiliki atau belum memiliki laptop, itu kita bisa gunakan handphone saja, lebih simpel ya. Coba, website itu ada yang nanya, webnya apa kalau pakai laptop? Oke, saya sambil nunggu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin bagaimana caranya menghapus background, tadi udah bisa ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan foto kita di situ, supaya background-nya hilang, itu gampang, kita tinggal ke browser, remove BG, nah, kemudian upload image, pilih foto kita, mana yang mau kita remove, yang mana ya? Contohnya foto apa nih? Foto Mbak Ciki dah, coba. Nah, Mbak Ciki pun fotonya sudah kita remove background-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin meremove background, itu bisa juga melalui handphone. Ya, melalui handphone, cukup klik remove.bg. Remove.bg. Nah, itu untuk meremove background. Jadi, latar belakang ini, belakang kita ini bisa kita buang, jadi tinggal foto kita saja. Dan hasil potongannya sangat halus sekali, sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam apa namanya, desain, itu sangat keren. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Dari Depok, alhamdulillah bisa. Iya dong, harus bisa dong. Yang sudah bisa coba di chat dong. Pak Madi, udah bisa Lubulinggau? Belum? Waduh. Apanya yang belum, Pak? Coba di chat. Apa yang masih belum bisa? Ini mudah sekali, caranya mudah sekali. Kita tinggal masukkan foto-foto kita dari tanda plus yang di ujung, ya. Ini ya, di ujung pojok paling kanan bawah itu ada tanda tambah. Kita tinggal klik, kita tinggal tambah. Kalau mau tambah tulisan, tinggal tambah tulisan. Tuh, tulisannya pun banyak pilihan dengan berbagai macam style atau gaya. Nah, ini bisa kita roba-roba tulisannya, Bapak Ibu. Misalnya kita pilih cheese. Nah, ini kita taruh di atas. Kemudian, kita bisa ganti warnanya. Ya, kita mau kasih warna apa? Tuh. Kita tinggal cari warna yang mau kita pakai. Mau warna merah kah? Seperti itu ya. Mudah sekali. Nah, ini tinggal kita ganti saja tulisannya. Misalnya 5 free 1. Tuh. Nah. Udah.
Yang di bawahnya juga kita bisa edit. Ini bisa kita zoom supaya kita bisa lebih mudah mengeditnya. Umroh free 1. Ya. Khusus promo milad. Tuh, misalnya seperti itu. Hingga kita tebalkan, kemudian warna tulisannya bisa kita ganti warna hitam. Nah, kalau sudah tinggal kita zoom out. Remove BG di HP ada nggak untuk menghapus backgroundnya? Ada. Tinggal klik aja di HP, di browser, di Google, atau apa namanya ya. Kalau di Android apa? Google ya? Google Chrome ya? Chrome, Google, browser. Ini Ibu Ion atau Pak Ion? Tinggal masuk ke browser. Kalau saya tuh pakai Safari. Nah, ini tinggal diklik aja, Pak. www.remove.bg. Ya. Begini. Nah, masuk. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik upload image. Kemudian pilih gambar yang mau kita hapus background-nya. Foto apa ya? Contohnya. Nah, ini fotonya udah gak ada. Gak ada yang ini. Coba ini deh. Bisa gak ini background-nya dihapus? Nah, jadi biasanya yang bisa dihapus background dengan sempurna itu adalah foto-foto yang memang foto kita selfie atau foto yang memang ada kita full body. Nanti di belakangnya adalah background pemandangan atau ruang tamu atau apa. Nah, ini bisa hilang background. Seperti itu ya. Jadi ada di web ya. Wah, ini Bu Tati udah ngirim nih. Hasil hasilnya ya. Coba saya download Bu Tati ya. Bu Tati. Oh, tantang. Oke. Okay. Saya taruh di desktop aja deh. Ya. Oke, Bu Tati berhasil sudah membuat. Coba saya buka. Bagaimanakah hasilnya buatan Ibu Tati? Mana? Oh, di sini. Oh, filenya JPEG ya? Harus ditambahin JPEG. JPEG. Oke. Oke, coba saya panggil open. Eh, buatan Bu Tati. Bagus. Waduh, keren nih, Bu. Waduh. Mantap.
Ibu Tati sudah bisa membuat desain promo Mila 7 Free 1 bersama Pak Jojo dan Tati. Wah, keren. Keberangkatan Februari 2021. Ya, sahabat umrah keluarga Anda. Kemudian di sini ada nomor handphone. Nah, ini penting sekali, nomor handphone harus kita cantumkan untuk supaya orang yang melihat banner kita mau menghubungi kita. Oke. Okay. Ya. Delete background foto gimana? Kita klik apa? Kan tadi udah dikasih tahu, Bu. Kita ulangi ya, Ibu. Oke deh, saya coba buka web ya. www.remove.bg. Oke, kita ulangi lagi. Link jualah, link yang ini, yang manual. Oh, manual. Oke ya, ini kita coba lagi cara bagaimana kasih, cara meremove background. Nah, Bapak Ibu, ini kita tinggal klik upload image. Seperti ini. Oh, sorry. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini ya. Sudah diklik remove di ininya, website-nya ya. Kalau sudah, Ibu siapa tadi yang nanya? Ibu Marfuah. Ibu Marfuah sudah buka belum website-nya remove.bg? Oke. Okay. Remove.bg. Sudah terbuka websitenya. Kalau sudah, Ibu tinggal klik upload image. Ini upload image. Klik. Saya salah. Nah, ini. Klik. Nah. Ya. Kalau sudah, Ibu tinggal pilih foto Ibu. Ya, mana yang mau dihapus background-nya. Misalnya ini ya. Ini kita ambil contoh fotonya Pak Jojo. Nih, kalau kita besarkan, kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Foto ini kan ada background-nya ya. Ada background-nya. Nah, ini kita open aja. Nah, ini posisi foto yang sudah terhilangkan background-nya secara otomatis. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal di download. Download aja yang atas. Klik download, maka nanti akan masuk ke folder download. Atau kalau melalui handphone, bisa juga. Ya. Kalau melalui handphone, bisa juga. Seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah, dengan nah seperti ini ya, kalau dengan handphone itu sama ya, masukkan remove image, pilih oke deh, misalnya foto saya ya, nih misalnya foto saya nih,
Kita misalnya ambil fotonya seperti ini. Oke. Upload. Dengan hitungan detik, maka fotonya akan ter-remove background-nya. Agak lama. Oh, dia kalau kalau filenya gede, filenya besar, memang dia butuh waktu yang lebih lama. Tuh. Udah ya. Warna hitam tadi itu hilang. Bersih. Itu cara menghilangkan background. Sudah bisa? Ibu Marfu'ah? Gampang kan? Nih, Mbak Ciki juga udah saya hilangkan background-nya. Bisa. Gampang sekali. Hanya di remove.bg. Ini adalah trik menghilangkan background yang sangat mudah dan cepat. Kalau sudah di-download, buka di Canva. Tinggal kita masukkan foto kita. Gitu ya. Misalnya foto saya tadi nih. Mana tadi? Ini saya download deh. Saya praktekin deh. Ini saya download. Download. Ya. Sudah masuk belum di galerinya? Coba dilihat. Oh, ini sudah ada nih. Sudah ada foto saya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam Canva. Cara memasukkan ke dalam Canva, kita harus ke upload dulu ya. Jadi kita, oke, kembali lagi. Nah, cara masukkan foto yang tadi kita hilangkan background-nya, itu di plus pojok bawah, klik plus, kemudian upload, kemudian pilih tombol upload an image or video yang blok warna biru. Ini ya, yang mana? Nah, ini. Klik. Klik. Nah, kalau di handphone tinggal kita cari dia ada di mana. Oh, misalnya ini tadi foto saya yang saya hilangkan. Proses. Upload. Sampai dia selesai sempurna. Kemudian baru kita pilih foto kita untuk di ini udah masuk. Ya, tinggal kita atur aja. Misalnya mau taruh mana foto kita. Nah, seperti ini. Atau ya ini kita bisa kita edit lagi. Seperti ini. Terus yang ini saya geser ke sini. Tulisannya saya geser ke sini. Foto saya tadi di posisinya kita rubah ya, ini tinggal cari position kita kirim ke belakang. Backward. Tuh. Ya, foto saya tadi ini. Udah. Tinggal saya kasih nomor handphone. Plus teks. Pakai yang biasa aja ini. Di edit 0812. Nah, ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, cara menulis angka nomor telepon. Biasakan apabila Bapak Ibu menulis angka
nomor telepon atau nomor nomor handphone itu ya, jangan langsung ditulis panjang gitu, 0812 sekian 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 sekian. Tapi biasakan dibuat spasi supaya orang lebih mudah membaca. Misal 0812 spasi 718 spasi 3000. Seperti ini. Tujuannya apa? Supaya orang lebih gampang membacanya. Kita edit. Ukurannya kecilkan. Kemudian kita tarik. Nah, kurang kecil. Seperti ini. Nah, jadi ada spasi ya, atau boleh dikasih strip. Seperti itu. Ya, 0812 strip 718 strip 3000. Boleh. Atau dibuat spasi. Jadi jangan langsung panjang tanpa ada jeda, tanpa ada spasi ya. Kalau seperti itu nanti orang agak kesulitan untuk membaca. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati, seperti ini. Nah, ini penulisannya nggak di spasi. Nah, seharusnya cara penulisannya adalah 0813 spasi 9893 spasi 7447. Nah, jadi orang membacanya lebih mudah. Ini sepele, tapi sangat mempengaruhi pesan atau message yang akan kita sampaikan kepada orang yang melihat banner kita. Coba, kalau dengan tulisan seperti ini, angkanya di langsung digabung seperti ini, sama yang seperti saya buat, mana yang lebih gampang melihat atau membacanya? Dikasih spasi ya. Oke. Nah, jadi harus ada spasi. Harus ada spasi supaya lebih gampang orang untuk membaca nomor kita. Terus kalau misalnya Pak Joko, saya mau hapus anunya, misalnya apa namanya? Nggak cocok saya mau ganti foto. Oh, tinggal klik aja. Tinggal klik ini foto yang mau saya hapus. Kayak gini. Hapus. Oh, saya nggak cocok lagi dengan ini. Hapus, gitu. Saya nggak cocok. Hapus, gitu. Boleh. Saya nggak cocok dengan ini. Hapus. Kayak gitu. Nggak masalah. Boleh, ya. Saya mau ganti. Oke, mau ganti dengan apa? Kita pilih upload. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian misalnya, oh saya mau pakai template yang sudah jadi aja. Boleh. Ini adalah contoh template yang sudah kita buat dan Bapak Ibu tinggal nempel aja ke desain yang sudah kita buat. Ya. Nah, caranya gampang, tinggal diklik seperti ini, dipilih. Tinggal dibesarkan sesuai dengan ukuran gambar. Tuh, nggak perlu capek-capek. Ya, nggak perlu capek-capek. Bapak Ibu sudah mendapatkan logo sekaligus tagline sahabat umroh keluarga Anda. Juga dapat umroh dulu biar belakangan, pembiayaan, dan sebagainya. Nah, oh, saya nggak mau yang ini. Ganti yang satunya lagi. Boleh. Plus. Ambil yang satunya lagi. Nih, sudah ada kolom buat handphonenya. Seperti ini ya. Tuh, mudah sekali. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Sesuai dengan apa yang kita mau. Ini tadi. Oke.
teks. Oke. Ini jari saya gede-gede jadi agak susah menempaskan. Ya. Nah. Seperti ini. Mudah sekali ya, simple dan sangat mudah. Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jam 2:30. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai memahami ya, nah, bagaimana cara mendesain yang gampang, yang cepat dan mudah. Kita bisa dengan PowerPoint dan juga kita bisa dengan Canva. Nah, kalau dengan PowerPoint kemarin sudah kita adakan pelatihannya dan alhamdulillah sudah banyak yang bisa. Dan hari ini pun mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dengan Canva akan lebih gampang membuat desain sendiri. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Novina. Saya telah apa, Bu? Saya telat. Oh, Ibu telat. Oh iya. Gak apa-apa, Bu. Nanti bisa ikut di pelatihan selanjutnya. Nanti kita akan ulangi lagi di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Caranya gampang. Yang penting Ibu Nova, siapa tadi? Ibu Novina. Ibu Novina Yeni Fatrina tinggal mendownload aplikasi Canva yang ada di Google Play Store. Ya, Canva. Ini, Bu. Bentar. Nih. Ini, Bu. Kelihatan? Udah? Ya. Cara buat kotak nomor teleponnya gimana, Pak? Sebenarnya itu sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan. Cuma kalau misalnya Ibu mau buat sendiri, boleh. Ini caranya saya kasih tahu. Kita kembali ke sini. Oke, kembali ke saya. Kasih ini dikit. Biar tahu kalau lagi ada pelatihan. Caranya gampang. Itu di pojok bawah. Di pojok bawah. Ya, oke. Ada tanda plus hitam. Plusnya warna putih. Klik. Sudah. Kemudian di situ ada menu-menu ya. Ada template, ada upload, ada foto, ada elemen, teks, musik, video, dan sebagainya. Apa yang perlu kita buat untuk membuat kotak nomor telepon? Itu diklik elemen. Nih, elemen. Elemen. Nah, di dalam elemen ini banyak pilihan nih. Ada foto-foto, ada garis-garis, ada ya macam-macam. Kita mau pakai yang mana? Udah kelihatan? Nah, ini bisa juga. Ini bisa juga. Tergantung kita mau pakai yang mana untuk elemen. Untuk nomor handphone. Oke. Okay. Nah, saya pilih yang ini misalnya. Udah nih. Tinggal saya atur, saya mau taruh di mana, kayak gitu ya. Mudah? Mudah banget. Tuh. Kalau mau pakai kotak ya, buat kotak elemen lagi. Ini ada kotak. Kita tinggal atur kotaknya mau kayak mana, seukuran apa. Iya, di elemen ya. Tuh. Seperti itu. Mudah kan?
Ya. Nah, jadi caranya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat kotak, oh, warnanya bisa diganti nggak? Bisa. Ini tinggal klik aja warnanya. Kita tinggal ganti-ganti mau warna apa. Ya. Bisa disesuaikan sesuai keinginan kita. Wah, ada di YouTube nggak? Kayaknya ini nggak di-upload di YouTube ya. Jadi nggak ada di YouTube. Nanti kita ulangi lagi kok, Bu. Di minggu-minggu depan kita juga akan ada pelatihan lagi. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Saya rasa cukup ya pelatihan desain grafis kita pada hari ini dengan menggunakan Canva. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh Bapak-Ibu sekalian. Caranya sangat mudah, cepat, dan gampang, dan simple. Nah, saya harapkan Bapak-Ibu yang sudah mempraktekkan dengan aplikasi Canva, ini hasilnya tolong di-upload atau di-posting di grup MBS dengan menulis, saya telah mengikuti pelatihan desain grafis dan ini hasil saya. Ya, desain yang paling bagus saya kasih hadiah. Ada yang mau? Saya kasih hadiah. Desain yang paling keren saya kasih hadiah. Baik, nah kalau mau desain pakai Canva boleh, pakai PowerPoint juga boleh. Nanti yang desainnya paling bagus, saya akan kasih hadiah. Surprise hadiah dari saya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian ya pelatihan kita pada hari ini. Dan saya tunggu hasil-hasilnya di grup MBS. Saya tunggu paling lambat besok pagi. Paling lambat besok pagi sudah ada hasilnya. Ya. Kalau yang uploadnya cepetan, nilainya bisa cepetan kita nilai. Pemenangnya bisa langsung keluar ya. Baik. Cukup ya? Nggak ada yang ditanyakan? Cukuplah. Oke. Baik, kalau sudah cukup, saya tutup. Terima kasih Bapak-Ibu sudah mengikuti pelatihan desain grafis pada hari ini. Kita ketemu lagi nanti di pelatihan selanjutnya. Dan insya Allah di minggu depan saya akan memberikan pelatihan jurus closing dengan WhatsApp. Nah, bagaimana cara kita mengclosing jamaah dengan WhatsApp. Nanti saya akan menyampaikan presentasi tentang jurus-jurus closing, mengclosing jamaah, mengclosing calon mitra dengan WhatsApp. Syaratnya hanya satu, Bapak Ibu wajib mendownload aplikasi WhatsApp Business. Ya, WhatsApp Business, bukan WhatsApp yang biasa. Ya. Untuk mengikuti pelatihan jurus closing menggunakan WhatsApp, syaratnya harus menggunakan WhatsApp Business. Baik, sekian. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada kehilafan. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Saya mau kasih lagu ah. Biar semangat saya kasih lagu. Lagu kita ya. Naik. Lagu naik. Lagu kita mau apa aja. Kemarin kena itu kan ada tahu. Lagu naik nih, saya mau putar lagu naik. Oke. Okay.
ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Ayo naik, terus naik, tetap naik, menjadi terbaik. Kita semua adalah pejuang, jiwa kita adalah pemenang. Jangan takut dengan segala ujian, kita hadapi dengan keimanan. Teruslah berlari dan berjuang, teruslah mendaki dan bertahan. Menjadi terbaik.